selain infrastruktur yang ada di Kota Madya Tebing Tinggi yang saya sampaikan tadi, jalan-jalan itu, bukti-bukti nyata yang sudah saya berikan di 3 tahun ini, yang pertama itu UMKM. UMKM masa pandemi yang lalu cukup besar saya berikan ya, untuk merubah perekonomian masyarakat. Tapi saya nggak tahu apakah tambangan hulu ini dapat dari UMKM itu, saya nggak tahu. Jamnas, ada nggak dapat tambangan hulu dari UMKM kemarin? Mereka belum ada ya. Tapi nggak masalah, tahun ini jika ada yang pedagang, silakan ajukan. Ini hanya diberikan dari provinsi, uang cuma-cuma. Kalau kita punya dagang, membutuhkan tambahan modal, yang sudah punya selling, silakan Jamnas diakomodir ya. Persyaratannya sangat mudah, kartu keluarga, KTP, rekening, nomor rekening, dan izin usaha. Izin usaha setingkat Kepling dan Lurah juga bisa, saya pikir. Ya. Kemudian juga bukti nyata yang sudah saya berikan, bantuan sosial. Kemarin kita banyak memberikan bantuan berupa bantuan sosial rumah ibadah, masjid-masjid yang sedang renovasi. Alhamdulillah di Padang Hilir, ya Jam, kota, kecamatan Tebing Tinggi Kota juga sudah kita salurkan. Kemudian bantuan sosial madrasah Muhammadiyah kemarin, tahun lalu ya, sudah kita berikan bantuan itu berkisar antara 60 ke 100 juta. Saya berharap hari ini kepada Bapak Ibu, khususnya masyarakat di Kelurahan Tambangan Hulu, dapat memberikan aspirasinya kepada saya. Ya, ini tuh ibu-ibu perwiritan, ada enggak kelompok nasib rembang rebananya? Ada? Kalau ada sudah terbentuk, membutuhkan gendang nasib plus dengan alat marhabannya, silakan diajukan. Ya, karena ini kemarin di Lubuk Dendang mereka membutuhkan itu. Jadi biar saya akomodir dalam 1 minggu ini supaya bisa kita masukkan di APBD, di PAPBD tahun ini juga. Karena saya masih punya slot anggaran secara pribadi yang bisa diambil melalui permohonan dan proposal. Tidak bisa untuk kantong pribadi saya. Ya, Bapak Ibu, anggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara cukup besar. Ya, sayang enggak kalau tidak kita ambil, kalau tidak kita jemput melalui perwakilan orang Bapak Ibu, melalui orang yang Ibu percayakan, yaitu adalah saya yang bicara hari ini. Akan saya perjuangkan. Saya masih punya slot. Selain program APBD dari pemerintah, kami secara pribadi juga punya slot yang diberikan dari pemerintah kepada kami. Ya. Setengah tahun ini kami sudah memberikan dari anggaran saya berupa jalan lingkungan, tapi tidak di Kota Madya Tebing, tapi di Kabupaten Sedang Bedage. Saya sudah memberikan slot jalan usaha tani dan jalan lingkungan sebesar 11,5 miliar.